Saudara, kirab maskot Pilkada serentak tahun 2024 Provinsi Jawa Timur tiba di Kabupaten Situbondo. Maskot Si Jali atau Jatim memilih diarak keliling kota. Acara itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang. Maskot Pilkada serentak tahun 2024 Jawa Timur, Si Jali, resmi diterima Komisioner KPU Kabupaten Situbondo dari KPU Kabupaten Banyuwangi. Maskot Si Jali atau Jatim memilih kemudian dikirap dari kantor KPU keliling kota. Si Jali dikirap bersama maskot Si Messi atau Merak Situbondo untuk Pilkada Situbondo 2024. Dengan kegiatan ini diharapkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak meningkat. KPU Situbondo menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 lebih tinggi dibandingkan Pilkada serentak 2020 kemarin. Harapannya, dan kita juga mengajak seluruh masyarakat, harapannya bahwa pelaksanaan ini bisa mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi pemilih pada tahun pada tanggal 27 November. Kita targetnya yang pasti lebih baik dari pelaksanaan pemilu kemarin. Selanjutnya, maskot Si Jali dan Si Messi akan kembali dikirap ke 17 kecamatan hingga tanggal 19 September sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Bondowoso. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.